Netizen dihebohkan dengan kabar Laudya Cynthia Bella menikah lagi. Dirinya dikabarkan menikah dengan Ustadz Nuzul Zikri dan menjadi istri ketiga Ustadz tersebut. Namun, kabar tersebut ternyata merupakan hoaks belaka. Kabar ini disampaikan oleh teman dekat Bella, Kadita Ayu. Kadita Ayu mengunggah hasil tangkapan layar sebuah postingan media sosial dari akun Facebook bernama Sulhidayah Syam. Pemilik akun tersebut mengaku terlalu terburu-buru menyampaikan informasi hingga menimbulkan kesalahpahaman. Isu pernikahan Laudya Cynthia Bella berawal dari unggahan milik akun Facebook bernama Jody Noor. Dalam unggahannya, pemilik akun memberikan ucapan selamat kepada Ustadz Nuzul Zikri atas pernikahannya. Unggahan tersebut kemudian ramai di media sosial hingga akun Facebook bernama Suhada Suhada menyebut Laudya Cynthia Bella menjadi istri ketiga Ustadz Nuzul Zikri.